Selamat datang di channel Pasar Tanah Abang. Dan memang di channel ini banyak sekali diupdate informasi-informasi langsung dari Pasar Tanah Abang. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mendukung selalu channel ini. Dan yang sudah subscribe channel ini, aku ucapin terima kasih dan selamat sudah menemukan channel ini. Karena di channel ini banyak sekali informasi terupdate akan diupload dalam channel ini. Jadi teman-teman semuanya, banyak sekali memang dalam setiap minggu itu banyak sekali produk-produk terbaru dari Pasar Tanah Abang. Dan semua produk itu, semua berita dan informasi dari Pasar Tanah Abang akan selalu kita update selalu di channel ini. Maka dari itu teman-teman, langsung sekarang subscribe. Dan di video kali ini aku akan ajak teman-teman ke pusat grosir Metro Pasar Tanah Abang. Seperti apa di pusat grosir Metro Pasar Tanah Abang, informasinya akan diupdate dalam video ini. Ikutin video ini sampai selesai. Yang kemarin request di pusat grosir Metro ini. Jadi nanti di video ini aku bakal updatein, informasiin di pusat grosir Metro ini produknya ada apa aja. Kemudian juga banyak sekali di sana produk-produk terbaru. Dan kenapa? Alasannya pusat grosir Metro ini menjadi center belanja grosir yang terbesar di Pasar Tanah Abang. Sekarang ini aku lagi naik bus ya. Ini adalah bus yang menuju ke Pasar Tanah Abang. Jadi nanti bus ini langsung berhenti pas di depan gedung Metro Pasar Tanah Abang. Nanti setelah kita berhenti, langsung kita akan masuk. Oh ya, sebentar. Kalau di pusat grosir Metro ini ada lantai paling bawah, itu namanya lantai LG. Ya, nanti kita akan masuk ke lantai LG terlebih dahulu. Oke, kita sudah sampai. Di belakang situ itu adalah gedung Metro, pusat grosir Metro. Kita akan langsung turun ke di sini ya. Yuk. Yuk, di belakang itu sudah gedung Metro. Kita akan langsung turun. Oke, kita turun gedung Metro. Dan kita sudah sampai di depan gedung Metro. Ini adalah tampak depan lobi Metro.
sebelah sana itu adalah jalan dari Sarinah ke arah sebelah sini, dan kita sekarang posisinya sudah berada di depan gedung metro. Ini gedung metro ini seperti ini, mungkin teman-teman juga udah sering kesini lah ya, kalau di gedung utama. Cuman posisinya di dalamnya ada produk barunya, ada banyak banget, nanti kita akan masuk ke dalam. Tapi sebelum kita masuk ke lantai 1, kita nanti akan masuk ke lantai bawah dulu. Di sini, ini ada lantai LG, lantai paling bawah dari gedung metro. Oke. Cuman ini modelnya. Atas, ini sat gerudung, ini bahannya seruti, tapi serutinya seruti yang tebal. Ini seruti yang tebal. Kalau modelnya, ini model depan jilbabnya memang kayak gini. Sama bagian sininya seperti ini. Ini samping ya, ini sampingnya kayak gini nih. Sama samping kanan kiri sama. Model jilbabnya seperti ini. Model jilbabnya. Kalau bagian atasnya ini kayak gini. Nah, ini jahitan. Terus ini jilbabnya dia panjang ke belakang, ke bawah. Ke bawah ini sampai di bawah sini nih. Ini sampai ke di bawah panggul. Jadi memang jilbabnya ini panjang ke bawah. Syar'inya syar'i yang panjang ke bawah. Jilbabnya. Oke, itu adalah model kerudungnya, model jilbabnya, set kerudungnya. Lalu ke bagian lengannya. Di bagian lengannya ini seperti ini. Ya, lebih dekatnya seperti ini. Nah, ini lebih dekatnya. Ini bagian lengannya. Nah, jadi lengannya seperti ini nih. Oke. Jilbab udah, bagian lengannya udah, sekarang yang bagian pinggangnya. Pinggangnya seperti ini. Ini bagian pinggangnya, ini menyesuaikan pinggang ya. Ini karet, di sini karet bisa melar. Tuh, bagian belakangnya seperti itu. Ini kombinasi abu sama kombinasi biru muda. Itu bagian pinggangnya. Bagian lengannya tadi udah. Nah, sekarang yang bagian tengahnya nih. Nih, jadi ini jilbabnya set ya, seperti ini. Bagian bawahnya seperti ini. Ini bagian depannya. Ya. Ini bagian depannya, lalu bawahnya itu kayak gini nih. Keren sih bawahnya. Nah, ini bawahnya. Oke, ini bagian bawah. Jadi harganya untuk gamis ini harganya Rp350.000. Nah, ini harganya Rp350.000 yang ini. Oke, kita beralih ke sampingnya, sebelahnya. Nah, ini yang di sebelahnya ini seperti ini. Ini bahannya juga bahan seruti. Ya, bahan seruti. Model kerudungnya hampir sama seperti tadi. Ya. Kalau model kerudungnya sama. Seperti ini juga. Terus kerudungnya juga ini double, kayak model double kayak gini ya. Seperti double, jadi ini tebel, berlapis-lapis kalau kerudungnya. Terus sama kerudungnya ini sampai ke bawah, jadi sampai bawah banget ya, hampir sampai di lutut itu kerudungnya nih. Terus bagian depannya kayak gini nih, ini hampir sama sih, cuma beda modelnya di bawahnya. Nah, di bawahnya yang ini seperti ini nih. Ini harganya kalau gamis yang ini, ini harganya Rp375.000 ya. Oke, sekarang kita ke sebelahnya lagi. Nah, kalau yang ini seruti baby doll juga, bahannya seruti. Kalau model jilbabnya ini berbeda dari yang ini ya, model jilbabnya seperti ini nih. Nah, ini model jilbabnya. Terus satu lagi, kalau gamis yang ini, model jilbabnya ini nih. Ini seperti ini double ya, ini lapis satu, lapis dua, luar dalam, dan seperti ini nih. Jadi ini double sampai ke bawah, jadi jilbabnya memang sampai ke bawah semuanya. Terus satu lagi di bagian pinggangnya ini ada motif kayak brokat seperti itu. Jadi ini gamis ini kombinasi brokat. Oke. Jadi gamis brokat, dan itu harganya tadi. Jadi yang gamis ini harganya Rp500.000. Ya, ini bagian bawahnya. Nah, itu bagi bawahnya.
ini harganya 500.000. Itu baru 3 ya, seperti ini nih modelnya nih. Oke, dan sebelahnya lagi. Nah, ini modelnya seperti ini. Ini modelnya lebih ke, wow, ini bagus nih. Ini kayak gini modelnya, keren juga. Ini warna marun. Kalau model jilbabnya seperti ini. Ya. Model jilbabnya seperti ini nih. Terus bawahnya itu seperti itu tuh. Nah, itu ya. Itu model bawahnya. Lalu yang sebelahnya lagi ini seperti ini. Ini harganya 375.000. Ya, 375 karena model jilbabnya dibikin kayak ini nih. Rumbai-rumbai keren sih, lucu sih bagian tengahnya. Nah, rumbainya lucu bagian tengahnya. Oke ya. Terus bawahnya juga kayak gini nih. Ini kita lihat aja, ini kerudungnya, ini jilbabnya, kerudung. Ini mengikuti lengan, jadi lengannya tertutup. Ya, jadi setnya memang lengannya tertutup. Ya, jadi lengan samping di sini tertutup jilbab sampai ke bawah sini nih. Ya, sampai ke bawah. Ini harganya 375.000. Ya, seperti ini nih, contohnya nih. Ini kerudungnya ini. Ini kerudungnya, jadi kerudungnya itu langsung ke bawah. Terus bagian bawahnya itu seperti ini. Keren juga ini. Nah, gitu. Oke, kita ke sebelahnya lagi seperti ini. Oke. Ya, ini bagian bawahnya, ini model-modelnya. Dan sebenarnya lebih banyak lagi model-modelnya seperti itu tuh. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjutin lagi di video selanjutnya. Dan kepada teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe channel ini dan ikutin terus channel ini. Ikutin terus perkembangan update dari channel ini, dan dengan cara silakan langsung sekarang klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa like dulu video ini ya. Oke, untuk selanjutnya akan kita lanjutin lagi di video selanjutnya. Tungguin terus dan pantengin terus channel ini ya. Karena kita akan update informasi-informasi semuanya dari Pasar Tanah Abang dari channel ini. Tungguin terus, kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Oke, dan untuk selanjutnya kita akan update kayak gini nih. Selanjutnya kita akan update gamis-gamis, bukan gamis sih, apa namanya, kebaya. Jadi kebaya-kebayanya video selanjutnya akan kita update juga. Oke, jangan lupa subscribe channel ini. Ke depan kita akan update kebaya-kebaya ya, bagus-bagus. Masih banyak lagi sebenarnya di sini akan kita update. Tungguin terus update-annya dari channel ini. Dan sampai, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.